makna takjil itu artinya adalah menyegerakan ya, bersegera takjil eh, adalah menyegerakan berbuka bukan makanan ya tapi ya itulah yang populer di negeri ini kalau <tuh> kulihat Bagaimana misalnya eh, ketika kita sampai sampai di waktu maghrib ya. Kemudian eh, kita memilah nih ya, memilah apakah sholat ya, maghrib terlebih dahulu atau berbuka. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله. بعد بضعة أيام من الامتحانات، عبادة Kesempatan kali ini Al Fakir ingin sedikit mengedepankan pembahasan terkait dengan berbuka puasa. Jadi tentu setelah kita beraktivitas seharian ya, dalam keadaan berpu berpuasa pasti ini menyisakan rasa letih, ya, capek dan sebagainya. Apalagi misalnya di hari-hari yang pertama, pasti rasa perih di uh, pertengahan siang itu uh, muncul gitu. Tetapi keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala mampu menabrak uh, ya, menghadang itu semua. Sehingga kita bisa lolos dalam menunaikan ibadah puasa. Sahabat sultan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berbuka ini harus disegerakan. Kita tahu di jalan-jalan itu orang-orang jualan takjil, katanya ya, populernya takjil. Padahal, kalau kita lihat makna takjil itu artinya adalah menyegerakan, ya, bersegera. Takjil e, adalah menyegerakan berbuka, bukan makanan ya, tapi ya itulah yang populer di negeri ini. Kalau <tid> bagaimana misalnya e, ketika kita sampai di waktu maghrib ya kemudian eh, kita memilah nih ya memilah apakah sholat ya, maghrib terlebih dahulu atau berbuka tentu jawabannya adalah berbuka lebih utama dibandingkan dengan menunaikan sholat maghrib. Ya. Nah, tetapi jangan sampai berbukanya puasa kita ini sampai menimbulkan kekenyangan. Nah, ketika kekenyangan ini ya menimbulkan persoalan baru makan segala yang dihidangkan ya. Kayaknya kan Ya, sunnahnya itu seteguk air, ya, sebutir kurma, ya, tiga butir lah, ya, kemudian tunaikan sholat maghrib. Afdol berjamaah, ya, jadi kalau kita ini bukanya di rumah, ya, dengan seteguk air, kemudian tiga biji, tiga biji kurma, tiga butir kurma, misalnya, lalu kita ke masjid. Afdal sholat berjamaahnya dapat, ya keutamaannya dapat. Nah sunnahnya berbuka juga dapat. Jadi ini uh, mesti menjadi prioritas ya berbuka puasa itu. Kecuali ya memang <tuh> dalam uh, kesempatan yang mengharuskan ya mengharuskan kita untuk Me makan ya memakan makanan yang uh, sudah dihidangkan karena misalnya kita bertamu maka makan tidak tidak masalah ya kemudian menunda waktu sholat uh, apa sedikit lebih lama karena harus makan dulu tetapi catatannya sekali lagi tetap tidak boleh kekenyangan nah Adapun pilihan lain misalnya uh, sholat didahulukan. Nah ini tidak utama, ya tidak utama karena selesai uh, ibadah puasa dianjurkan kita untuk bersegera berbuka, ya takjil. Berbeda dengan sahur. Kalau sahur itu takhir, ya diakhirkan makan sahur. Misalnya subuh jam tiga uh, 4.30 maka anjurannya adalah paling tidak ya jam 4.00 lah ya kita baru eh, sahur gitu. Jangan sampai eh, makan sahur itu kayak manusia tempo dulu ya. Mungkin tahu ini sahabat sultan ya. Manusia tempo dulu itu jam 2 ya. udah pada makan tuh jam 2 ya. segala macam dimakan. Selesai itu tidur. Nah, ini pola yang keliru ya pola yang keliru. Jadi bagusnya sahur itu diakhirkan sementara berbuka disegerakan. Ya. Nah, meski demikian sekali lagi perlu difahami bahwa uh, makan dalam berbuka ini jangan sampai kekenyangan, kemudian uh, bukan hanya menunda waktu sholat, tetapi menjadi melalaikan sholat. Nah, ini persoalan yang harus dihindari sebagai seorang muslim yang kita ingin menjadikan puasa kita ini jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan program mendadak ngaji di Sultan Channel. Semoga video ini dapat menambah ilmu keislaman sahabat Sultan.